industri, konsumsi buah dan sayur, serta peningkatan konsentrasi karotenoid dalam makanan telah dikaitkan dengan pengurangan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan kanker. Diet Mediterania merupakan contoh pola makan yang dikaitkan dengan pengurangan risiko penyakit kanker dan kardiovaskular. Buah dan sayur khas daerah ini merupakan sumber kaya vitamin, antioksidan, mineral, dan karotenoid. Karakteristik lain dari diet Mediterania meliputi rendahnya konsumsi lemak jenuh dan tidak jenuh. Komponen penting dari diet Mediterania adalah kombinasi minyak zaitun dengan tomat dalam persiapan makanan. Tomat dan produk tomat merupakan komponen khas dari diet Mediterania dan merupakan sumber makanan utama likopen. Subjek penelitian berjumlah 23 orang berusia 18-60 tahun, berasal dari Anglo-Celtic dan dalam kondisi kesehatan yang baik. Mereka tidak memiliki riwayat penyakit usus, hati, atau pankreas. Subjek juga tidak mengonsumsi suplemen vitamin atau mineral selama 4 minggu sebelum dimulainya penelitian. Tidak ada subjek yang merokok. Subjek secara acak diberi minyak zaitun berjumlah 11 orang dan tidak diberi minyak zaitun berjumlah 12 orang. Desain studi durasi penelitian ini sekitar 2 minggu. Subjek menyelesaikan kuesioner frekuensi makanan untuk menilai asupan likopen selama sebulan sebelumnya. Subjek diinstruksikan tentang cara mematuhi diet rendah likopen, yang dimulai 5 hari sebelum periode diet tomat uji. Setelah itu, selama 5 hari berikutnya, subjek mengonsumsi sebanyak 470 gram tomat matang setiap hari saat makan siang. Hasilnya adalah, kedua kelompok diet tersebut serupa dalam hal kadar kolesterol total plasma, kolesterol HDL, dan konsentrasi triasilgliserol pada akhir periode rendah likopen. BMI lebih tinggi pada kelompok tanpa minyak zaitun, namun hal ini tidak signifikan. Asupan serat makanan lebih tinggi untuk kelompok tanpa minyak zaitun, namun ini juga tidak signifikan. Terjadi peningkatan signifikan pada konsentrasi plasma perbandingan kadar likopen pada kelompok minyak zaitun dengan kelompok tanpa minyak zaitun. Besarnya perubahan konsentrasi likopen plasma pada kelompok minyak zaitun sekitar antara 28 hingga 531 mmol per liter. Setelah periode diet tomat 5 hari, rasio transcis likopen dalam plasma secara signifikan lebih tinggi pada kelompok minyak zaitun dibandingkan dengan kelompok tanpa minyak zaitun. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa penambahan minyak zaitun dalam jumlah sedang pada tomat selama pemasakan secara signifikan meningkatkan konsentrasi plasma likopen. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan konsentrasi plasma. Keduanya, cis dan trans likopen setelah 5 hari menjalani diet tomat yang dimasak dengan minyak zaitun. Tanpa minyak zaitun, tidak ada peningkatan signifikan dalam konsentrasi plasma total likopen atau trans likopen, dan hanya sedikit peningkatan cis likopen meskipun asupan tomat pada kedua kelompok diet. Faktor-faktor selain keberadaan minyak zaitun yang dapat berkontribusi terhadap variasi likopen plasma adalah usia, jenis kelamin, adipositas, konsentrasi lipid, plasma, dan asupan makronutrien seperti serat makanan. Kelompok-kelompok tersebut sangat cocok untuk semua faktor ini, kecuali bahwa kelompok minyak zaitun memiliki BMI yang lebih rendah daripada kelompok tanpa minyak zaitun. Bagaimanapun, hubungan antara adipositas dan likopen plasma belum diamati secara konsisten. Kelompok-kelompok tersebut juga sangat cocok dengan latar belakang diet mereka saat mengonsumsi makanan tomat. Peningkatan penyerapan likopen dari tomat yang dimasak dengan minyak zaitun mungkin karena sifat lipofiliknya dan ekstraksi likopen ke dalam fase lipofilik selama pemasakan. Proses pemanasan dan pemotongan juga dapat memecah matriks sel dan membuat likopen lebih mudah diserap. Hal ini telah didukung oleh studi bioavailabilitas pada beta-karoten dari wortel. Selain itu, konsumsi bersama beta-karoten yang juga ditemukan dalam tomat dapat meningkatkan penyerapan likopen. Dua kelompok menunjukkan bahwa konsumsi tomat meningkatkan kadar likopen plasma dan secara signifikan mengurangi oksidasi LDL dan meningkatkan aktivitas antioksidan plasma. Sementara, kadar likopen plasma meningkat pada kedua kelompok perlakuan. Hanya kelompok yang menggunakan minyak zaitun yang menunjukkan peningkatan aktivitas antioksidan plasma. Kesimpulannya, memasak tomat dengan minyak zaitun meningkatkan ketersediaan hayati likopen dalam makanan. Pentingnya olahan masakan dapat menentukan ketersediaan karotenoid dalam makanan. Penelitian ini mungkin memiliki implikasi penting untuk pengolahan makanan dan untuk populasi dengan akses terbatas terhadap makanan segar.